balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yuk, kali ini kita lagi ada di salah satu tempat yang wajib banget kalian datengin kalau misalnya kalian pengen bikin mobil kalian auto ganteng. Yes, ini adalah surganya aksesoris-aksesoris mobil di Indonesia. Nah, ini dia, ini adalah Auto Project Innovate for Style, ya kan? Nah, sekarang ini kita lagi ada di Auto Project Garage yang di mana ini juga katanya baru buka. Tapi waktu openingnya tuh bulan apa ya? Lupa deh gua bulan apa. Udah dah, langsung aja gua akan pengen ngajak teman-teman semua karena kemarin banyak banget yang nanya kan setelah kita review mobil City dari Auto Project tuh banyak, "Bang, ini bisa enggak buat mobil ini? Bisa buat mobil ini?" Dan kebetulan kan gua enggak tahu nih secara detailnya seperti apa. Jadi kali ini gue datangin langsung ke sini dan kita udah bersama Resya. Ini dia. Hai Resya. Hai. Ih, so manis. Manis lu. Terima kasih loh HSR udah danenin city-nya Auto Project gitu namanya. Yo, gimana city-nya? Keren enggak? Cakep, 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 cakep. Pakai cakep ya? Pakai velg apa? Itu HSR Shinjuku. Ya, sampai bannya juga diganti ya. Yoi, kan? Harus ganti ban dong. Soalnya kan dia naik size dari ring 16 jadi ring 17. Kayaknya nanti mejeng-mejeng jadi cakep. Lo tadi pertama kali ngeliat gimana city-nya? Kayak wow. Jadi benar nggak? Ganti velg itu bisa bikin mobil pasti berubah tampilan. Pasti bisa. Dong, itu kelihatan banget langsung. Karena kan langsung dari eksteriornya, yang paling kelihatan tuh dari sektor bannya langsung berbinar-binar gitu. Langsung damage-nya gede lah ya. Iya, jelas itu velg dan juga ban itu benar-benar poin penting juga untuk modif-modif. Betul. Okay. Nah, itu kalau kita ngomongin velg, sekarang kita gara-gara kemarin itu jadi banyak pertanyaan nih. Oke. Okay. Kan kemarin kita ada review beberapa produk di City Hatchback-nya kalian kan. Nah, terus jadi banyak yang nanya, kan gua enggak ngerti nih. Nah, makanya kita datengin langsung sekarang ke sini. Ini Auto Project Garage ini di mana sih? Di Ruko Sedayu Square, Cengkareng. Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Baratnya, ada Instagramnya sama alamatnya di bawah sini. Kalian juga bisa janjian aja langsung ke sini dan kita akan lihat nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian tahu kan dari dulu udah gini banget kan sama Auto Project. Dulu itu banyak banget orang-orang yang pengen lihat barangnya langsung tapi nggak bisa. Betul. Terus pasang langsung nggak bisa juga, makanya kita langsung bikinin experience store-nya nih. Oke. Auto Project Garage. Jadi kalian bisa langsung ngelihat produknya seperti apa secara live megang langsung. Kemudian langsung pasang juga di sini. Boleh dipegang? Ini enggak maksudnya barang. Wah. Oh. Suzon. Kenapa bisa reklek begini ya? Laki-laki kan kalau megang gini dulu biasanya. Makanya langsung, makanya kalau misalnya orang datang ke sini bisa langsung megang barangnya, langsung lihat barangnya. Benar-benar ngelihat secara live. Iya, jadi kan lebih trust dan juga lebih pengen langsung dipasangin juga kan. Karena terkadang gini loh, kalau misalnya contoh ya, misalnya nih kayak ini tuh apa sih belakang ya? Trunk lid namanya. Trunk lid belakang apa depan ya? Bagian belakang. Bagian belakang. Betul. Ini kan kalau misalnya kita cuma lihat di foto tuh kayak beda. Sedangkan di sini teman-teman bisa lihat langsung. Oh, begini ya ternyata ya. Pokoknya beda lah experience. Bisa dipegang bahannya. Betul. Gitu kan. Jadi lebih mantep gitu loh. Jangan sampai lu cuma lihat di Instagram videonya cuma ngebayang-bayangin kalau ditempel nih. Gimana ya? Pas tempel tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah, itu dia salah satu inovasi terbaru dari Auto Project, makanya dia buka Auto Project Garage ini supaya teman-teman tuh benar-benar bisa langsung live melihat barangnya seperti apa. Oke, kita langsung review aja dulu semua barang-barang yang ada di sini. Kemon, apa nih? Dari pojok aja kali ya. Dari pojok, boleh. Ayo, Kemon. Nih, buat teman-teman pasti kan udah sering banget Auto Project terkenalnya sama Auto Rack. Roof box. Yes, roof boxnya ini. Ya, pada roof boxnya jadi kalian bisa ngelihat juga. Kapasitasnya juga beragam juga, tinggal dipilih aja mau style yang mana dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, ini berarti ada 4 model ya? Iya, ada. Apa ada model lagi yang lain? Di bawah lagi? Juga ada tadi. Oh, maksudnya ada beberapa model lain? Masih banyak yang lain. Ini beberapa contoh yang ada di sini, ini yang udah ready, ini ready lah ya, bisa ready. Dipasang lah ya. Bisa langsung fitting juga, kadang-kadang tuh banyak banget yang mau fitting dulu. Oh, jadi lo bisa juga nih, tanpa bisa. Langsung ganti gitu? Bisa kalau misalnya mau ngukur dulu kira-kira apa yang cocok ya. Itu bisa banget fitting di bawah. Oke. Gitu. Terus ini kayak gini nih. Ini kan warnanya putih nih. Kalau misalnya, aduh gue request dong warna biru gitu, bisa gak sih? Aduh gak bisa. Mungkin bisa cat sendiri. Mungkin bisa cat sendiri. Iya, atau di ukuran sendiri. Iya kan? Yeah. Gitu. Nih, warnanya sih emang lucu-lucu sih ya. Ini ada yang warnanya matte, ada yang polish. Ini putihnya sama-sama putih, cuma beda bentuk aja ya. Yang ini lebih ceper, sedangkan yang atas itu lebih gemuk. Kayak jadi, gitu. Kita tinggal sesuai sama kebutuhannya. Oke. Okay. Roof box. Nggak ketinggalan masih masang crossbar-nya. Crossbar, bener banget. Ini crossbar ini juga sebenarnya
bisa dipasang tanpa lo harus pasang roof box sih. Iya, betul. Jadi cuma pengen tampilan mobil biar ada roof apa crossbar-nya doang juga bisa sebenarnya. Betul. Ini juga fit di beberapa mobil ya? Iya, ada yang khususnya juga buat Pajero biasanya khusus, kemudian buat trash khusus. Jadi ada, tapi ada juga yang beberapa yang universal. Ada beberapa universal. Bisa dipakai di mobil apapun. Nah, tinggal di fitting juga Mas, tetap bisa di fitting juga di bawah. Semua produknya bisa di fitting? Bisa dong. Oke, okay. Cakep banget ini. Gitu. Ini biasa adalah diffuser dari Brio kayaknya. Iya. Nah, ini diffuser Brio, lucu juga ya. Biasanya kalau misalnya yang punya Satya mau ke RS-RS-an, pakai ini nih. Diffusernya. Ini bagus juga loh, bahannya juga kuat dan printing-nya ini motifnya bagus ya, nih. Karbon printingnya bagus. Aduh, agak debu doang ya wajar lah, namanya juga barang dipajang kan. Ini juga kalian bisa dapetin nih. Ini khusus Brio ya? Iya, betul. All new Brio, all new Brio, khusus all new Brio. Ini juga yang kamu pakai. Nah, ini juga ini kunci. Key fob cover kunci cover untuk Honda keyless. Kico. Cover kunci pokoknya untuk Honda yang keyless ya kan? Ya keyless. Nih, ini bagus banget. Nih, ada dua warna, ada yang hitam, ada yang merah. Ini bisa untuk City, Civic, HR-V, CR-V. Apalagi ya? Jazz yang GK kayaknya udah keyless juga deh. Ini bisa nih ya, kalian yang bisa dapetin. Bisa terus di sini ada cup holder ya? Iya, itu buat Raize. Ini buat race. Ya. Kalau Rocky bisa nggak? Bisa. Oh, race sama Rocky sama? Bisa. Nah, ini juga lumayan lucu nih. Ini bisa buat naro minum dan dia sangat ada perekatnya gitu loh. Jadi, kadang-kadang gini. Kita kalau taro minuman di mobil itu, kalau misalnya terlalu gede juga itu nggak bagus. Karena dia goyang-goyang kan, ngelos. Yeah. Nah, kalau ini dia ada pengikatnya gitu, Boy. Tuh, ya kan? Dan ini. Agak oke ya? Enggak, itu emang tadi sengaja. Gue mau apa gimmick gitu kan. Enggak kaget juga sih gue. Jadi, gua pikir benar-benar ngikat, tapi setelah dipikir-pikir kalau dia ngepres banget ya minumannya tumpah dong, iya, gitu kan. Jadi dong. Iya, dia cuman supaya enggak terlalu goyang, terus di sini juga ada space slot-nya. buat naro-naro mantan kali. Nah, ini posisinya di tengah. Di jadi tengah, kan ya? Emang kalau di mobil standar itu di kanan sama kiri kan ada. Iya. Cuma kadang-kadang kesel enggak sih kalau minuman panas taruh di situ jadi dingin minumannya. Kena AC. Iya. Benar. Makanya kita bikinin yang versi di tengahnya. Innovate kalian... for style auto project. Dan ini ada yang versi satunya lagi, ini yang V2. Oke. Okay. Ini juga ada cover untuk ini ya, apa panel namanya? Panel shifter. Ini buat mobil apa nih? Ini buat Rush sama Terios. Rush Terios yang baru ya, all new. Iya, betul. Nih lihat nih, ini dia modelnya wood gitu. Bagus sih. Model-model wood kayak gini. Ada yang buat Rush, ada yang buat Innova, ada yang buat ini Rush. Innova apa? All new Innova. Nah, ini all new Innova juga, ini bahannya karbon. Kemudian ada juga motifnya karbon. Terus ini dia cuma ada warna karbon doang. Enggak, ada yang black piano juga. Oh, ada black piano. Ini juga ada yang karbon enggak? Ada. Ini bagus banget loh. Nih. Dia motif kayunya wood. Woodnya tuh yeah. Nyala banget gitu loh. Tergantung deh pas di sama selera sih biasanya. Iya. Yeah. Gitu. Nah, ini nih. Ini adalah center cup konsol multi tray. Jadi taruhnya di dalam konsol box. Di dalam konsol box yang di tengah ini. Mm-hmm. Buat mobil? Ada buat race. Heeh, race. Ada yang buat expander baru. All new expander. All new expander yang facelift. Heeh. Uh-huh. Kemudian ada buat Innova dan juga Fortuner juga. Innova, Fortuner. Sama ini yang buat CR-V. Ini buat CR-V? Iya. Tuh, ini lebih keren. Digeser juga. Tuh. Oh. Dan bahannya kokoh ya? Yoi. Oke. Okay. Dan ini yang kemarin kamu review. Yang di City. Nah, ini yang buat di City nih. Yang taruh di ini depannya. Banget, lagi in banget ya. Mm-hmm. Jadi HP bisa ditaruh sini, terus ini bisa buat naruh barang juga. Oke. Okay. Ada ini buat Jimny. Ini apa sih? Rear ladder yang di belakang mobil Jimny. Oh, yang buat naik tangga itu ya? Yep. Oh, oke. Yang buat naik di belakang gitu. Terus selanjutnya nih ada ini. Talang air nih. Ini ada beberapa untuk mobil-mobil tertentu. Karena kalau talang air ini juga nggak bisa universal ya. Tuh. Yang ready buat apa aja nih? Ada yang buat Brio, ada yang buat City Hatchback, kemudian okay. Ada yang buat Expander Cross dan lain-lain. Dan lain-lain. Banyak pokoknya. Infonya langsung tanya ke sini aja. Betul, bisa. Terus di sini ada cover. Engine heat insulation.
buat kap mesin. Yeah. Karena kalau misalnya peredam panas ya. Iya, yang mobil standar itu biasanya bahannya bludru dan itu kotor. Kalau misalnya kotor susah banget dibersihin. Betul. Maka kita buat yang bahannya itu aluminium foil, jadi gampang banget dibersihin. Yeah. Kalau ini gue udah pakai nih di Obri, gue udah pakai dari awal sampai sekarang masih kuat. Membantu nggak? Sangat ngebantu. Karbonnya jadi lebih tahan lama. Soalnya nggak cepet panas. Terus di sini ada front and rear skid plate, itu buat HRV. Oh, ini untuk HRV. Iya. Oke, nah, terus ini spoiler untuk race. Kita race ada dua tipe. Spoiler untuk race. Wih, keren ya. Terus ini juga ada diffuser juga. Terus ini ada apa namanya? Rear door seal plate. Pakai plate enggak? Oh, enggak pakai plate. Rear door seal untuk pelindung frame bagasi pintu mobil. Ya, ini ada Fortuner, ini ada Brio. Ini gue pernah pakai nih, cuman waktu itu pas gue ganti bumper lupa pasang lagi, terus bingung di mana. Ah, dasar ini kamu. Bagus nih buat ngejaga barang dari belakang. Kok bisa sih? Namanya juga lupa. Nah, terus ini ada satu lagi fog lamp untuk Honda dan Toyota. Nah, terus ini OBD TPMS. Nih, OBD TPMS. Untuk melihat tekanan udara. Dia sekarang mana ini ya? Iya, ya? Betul. Gue mau coba pasang dong. Ya, ntar. Ya, buat Obri ya? Iya. Ini. Oke. Okay. Berapa? Bisikin. Oh, yaudah. Sip. Man, terus? Ya ini USB. Ada USB fast charging juga. Ini kalau gue boleh jujur, ini barang yang sangat-sangat penting banget sih. Harus wajib ya? Harus wajib ada di mobil kalian ya. Must to have. Apalagi kayak lu. Iya. Yeah. Tapi selalu... tapi gue nggak mau yang USB semua. Iya. Udah ada kan yang punya Type C? Tipe yang baru lagi itu ada yang V2-nya. Jadi ada tipe C-nya. Ada Type C-nya ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus ini ada shark fin juga. Ini juga kita pakai di Obri. Ini universal. Ini universal, bisa dipakai di mobil apa aja. Dulu waktu pertama kali beli Obri itu sebenarnya udah shark fin. Cuman shark fin itu aneh banget. Iya. Pas iya udah. Terus pas dikasih lihat yang ini, gue langsung, gue mau dong yang shark fin yang ini. Ya udah, bisa ganti ini dan ya udah, selesai masalah hidup. Terus ini ada spion. Ini ada fender mirror dan juga ini untuk blind spot. Oh, untuk Fortuner Innova ya? Innova dan Fortuner. Nah, ini nih, ini yang paling penting nih. Sequential sense. Ini untuk mobil City. City, Rush. Kemudian Innova, Toyota. Banyak ya? Banyak. Oke, kalau yang ini apa sih? Itu namanya dari bumper lah, mata kucing. Mata kucing. Ada yang buat Fortuner, ada yang... Ini Fortuner, ini apa sih? Sama ini ya? Ini terang lit. Oh, terang lit. Buat bagian belakang, jadi ada lampunya. Nah, ini juga inovasi yang bagus nih. Ini bikin mobil kalian jadi lebih kelihatan mewah. Door seal plate, ada yang pakai lampu, ada yang enggak. Kalau gue sih prefer yang pakai lampu sih sebenarnya. Lampunya tapi bisa berubah warna lagi nggak sih? Enggak. Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi lampu disco dong. Nggak masalah. Ini lampu rem apa ya? Stop rem apa ya? Ini Innova, all new Innova. All new Innova. Innova kita ada dua, ada yang Innova dan juga ada yang Fortuner. Wah, ini bagus loh. Dia tuh udah apa namanya running sense juga. Nah, kita juga ada lagi nih, ini namanya terang LED LED untuk yang race dan juga rookie. Ini lagi hype banget, ngap-ngap. Ini nyala. Nyala di bagian jadi depan ya? Belakang. Oh, belakang. Jadi nyambung sama lampu. Sama stop lampnya. Oh, oke. Okay. Ini warna karbon dan warna black juga. Nanti emblemnya tinggal bawaan dari mobil. Ini race-nya Auto Project dong. Kapan bisa kita pinjem? Silakan. Oke. Okay. Untuk racer apa sih yang enggak? Coba deh. Emang paling manis mulut lo ya. Oke, ini selanjutnya nih banyak banget door handle cover, ada yang karbon nih, ada yang black piano juga. Ada yang chrome juga, dan ini bahannya oke punya bos. Dan ini matte black bos. Matte black ya? Enggak. Oh iya ya, pianonya mana? Enggak ada, kalau misalnya yang door handle cuma matte black, karbon sama chrome. Barang dagangan dia ya kan, kalau gue salah nggak apa-apa. Kalau dia yang salah kan kebangetan. Nggak apa-apa. Ini juga ada, kalian bisa cari. Udah gitu ada pelindung outer handle-nya, bagian gagang nih, pintunya. Bagian dalamnya nih tuh biar nggak kena-kena kuku. Ini juga ada. Dan tuh juga ini kita untuk selama mobil-mobil baru juga bakal ada. Ada buat BRV. All new BRV. Iya, Expander, Avanza, Veloz. Pokoknya tungguin. Pokoknya tungguin aja. Ya kalian juga harus subscribe channel YouTube-nya Auto Project. Sama Instagramnya nih di bawah sini, karena mereka juga pasti akan bikin konten-kontennya sendiri. Kalau ini kita hanya mereview singkat aja. Siap. Terus di sini juga ada lip. Front lip bumpernya sih. Front lip bumper ya, City. Brio juga ada kalau masalah ya? Ada dong. Brio juga ada. CRV, kita ada CRV juga ada. Ini terus console ini box. Ada console box juga. Obri juga udah pake kan? Obri nggak pake? Nggak pake, soalnya bagian tengah belakang itu kita alihin buat rem tangan. Oke. Jadi nggak bisa dipasang. Terus ada beberapa grill, ini untuk banyak mobil nih. Ini untuk mobil apa aja, gue nggak tahu. Innova, Rush, Terios, HR-V. Pajero. HR-V. HR-V.
HRV yang facelift ya berarti ya. Iya. Nah ini juga nih, ini salah satu inovasi terbaru dari Auto Project yang cukup membuat gue mencengangkan. Wow, gitu kan? Ini jatuh nih lemnya nih, mana sih? Ini dia, lo tau gak sih konsol-konsol di apa namanya di pintu gitu kan buat panel armrest. Nah itu dia juga udah bikinin bentuknya karbon ada, black piano nih juga ada nih. Khusus buat yang mobil baru sih City dan juga Race Rocky. City dan Race Rocky ya. Udah ada ready semua. Sudah ya. Sudah ready semua. Udah ready semua nih. Simple sih, tapi benar-benar merubah tampilan mobil kalian dari segi interiornya. Langsung beda ya, pokoknya nggak cuma eksterior doang nih yang indah-indahin. Harus interiornya juga biar nyaman juga berkendaranya. Nih boy, itu boxnya tuh. Pokoknya di panel sini itu kebanyakan Rocky, Race dan juga City. Itu yang black pianonya. Terus Race itu nih yang kita lagi hype banget sampai ada front grille line covernya, ada front grille covernya. Fog lamp cover, mirror cover semuanya. Berarti harus kita review nanti race-nya ya. Race-nya ya. Nah terus di sini juga ada phone holder. Inilah the best-nya. Dengan ya salah satu the best-nya juga. Ini juga udah kita pakai di Obri. Ini oke. Nah ini apa sih? Mudguard. Oh mudguard. Ini buat Brio ya? Iya. Kita coba kali ya pakai. Lucu nggak ya? Belum. Kayaknya soalnya nggak nyambung sama body kit FR-nya. Oh takutnya nggak bisa dipasang juga sih kalau ada body kit. Iya, soalnya udah ganti body kit. Terus. Belum. Apalagi nih, ini roof box, terus ini yang ini bohlam belum universal, ini fog lampnya City. Ini fog lamp apa ya? Innova, ini City. Itu engine cover ini sih. Engine. Kenapa ada ini? Engine cover Type R. Specific. Pakai di Brio bisa kali ya? Ya kali Kaldi, maksa. Tes. Ya, namanya juga nyoba. Ini nyoba mah nggak apa-apa bisa fitting. Bener. Iya kan, di sini bisa fitting. Besok, Besok gue mau coba, gue pengen dandanin Brio, si Sobri pengen gue dandanin. Sekarang gue coba fitting. Mau ngeri dandanin ya? Dandanin. Nah ini juga salah satu produk unggulan dari Auto Project yaitu adalah karpet Max Matte 7D. Bener ya? Wih, gila. Salah sih, salahnya Auto Project. Enggak, gue nggak minta salaman. Tadi duit. Dek emak-emak zaman dulu lu nyimpen duit di DH ya. Di Max Matte 7D yang benar-benar hype banget nih. Yes. Ada tiga warna, ada yang black, ada yang brown, ada yang beige. Nah, salah satu yang gue suka itu adalah dia memang udah jadi ini pertama ada karpet dasar, terus di sini tambahin lagi karpet mie-nya. Jadi bisa dilepas pasang. Bisa cepat pasang. Jadi ini kalau jatuh ke sini terus kena ke sini nggak usah khawatir, yang masih kena karpet kita kok. Betul. Belum ke karpet Dulu. Dasarnya si mobil gitu. Dan ini fit size-nya untuk beberapa mobil ya, banyak ya? Banyak banget. Pokoknya ini karena kita custom handmade juga, jadi semua mobil kita hampir ada. Semua mobil bisa dibikin. Nah. Kalau misalnya belum ada, mungkin bisa request. Oke, lanjut lagi ini adalah roof rack. Roof bedanya rack. Sama roof box tadi, kalau roof rack dia materialnya besi dan juga dia terbuka. Oke, jadi nggak perlu ini ya. Biasanya lebih ke adventurous sih, misalnya kalau misalnya naruh barang tuh langsung brek. Tinggal diikat. Oke. Diikat sampai 100 kilo. 100 kilo, berarti ngangkat lu bisa dong? Bisa dong. Lu kan 105 ya? 107. Nih beberapa item terakhir, ini yang gue juga suka banget dan besok rencananya gue bakal coba pasangin lagi juga di Aubrey. Emang boleh? Hah? Boleh lah. Jadi gue nggak boleh beli nih. Boleh dong, gila buat apa sih ini? Ini ada auto window and mirror folding dual system yang dimana sekali pencet auto, kaca langsung ketutup. Dan juga kaca mirror. Kaca dan spion langsung otomatis kebuka tutup, itu penting banget. Jadi kita tinggal, salah satu hal yang paling gue senang itu adalah ketika kita pencet lihat spion. Kalau spion gue belum ketutup berarti mobil belum gue kunci. Itu sih. Tuh. Terus ada OBD speed lock. Ini sih sebenarnya mungkin kalau di mobil-mobil yang udah high-end apa, kayak Brio yang ACVT aja udah ada. Udah ya? Iya, cuman kan kita kan Brio-nya yang Satya nih, yang paling murah nih. Kesini. Kesini. Kita kan paling murah. Dana terbatas, mau Merendam punya mobil. Jadinya kita beli Brio yang tipe S, paling murah pokoknya. Belum ada. Nah, kita coba pasangin ya, untuk yang masih OBD speed lock. Terus dia juga ada auto headlamp system. Nah, terus ada auto mirror folding system. Oh, ini campuran ya? Iya, ini gabungan antara ini. Window sama sih. Oke, ini ada semua. Dan yang pastinya dia juga punya nih. Premier wiper. Ini wiper dari Auto Project, gua udah pakai di Obri untuk kemarin City road trip. City juga ada dipakein. City juga kan cuman City-nya belum gua pakai jalan. Oh iya, kayaknya dipasang juga. Masih City. Diem di bengkel. Kita tunggu nih City-nya si HSR. Nah, kenapa?
Keinjek deh. Keinjek. Kaki sendiri. Iya. Nih, ini ada size-nya dari ring dari 14 inch sampai 24 inch. Universal ya, ini ada. Jadi kalian bisa. Iya, kalau mobil apa tinggal. Kalau wiper itu universal. Cuman perkara panjangnya berapa? Iya, ukurannya beda-beda biasanya. Gua panjang sih. Wipernya. Nah, itu kurang lebih beberapa item yang ada di Auto Project. Di Auto Project Garage ini bagus nih tulisan ini. Oh, itunya dong. Coba kita closing-nya di sini ya. Oke, okay, oke. Okay. Belakangnya kopi. Enggak apa-apa. Nah, itu dia tadi kurang lebih beberapa item. Mungkin gua enggak bisa review semuanya. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung datang ke sini. Seperti yang tadi Resia bilang, kalian bisa fitting dulu, cobain dulu di mobil kalian. Sekiranya oh, kayaknya bagus nih penampilan segala macam, pasang. Kalau enggak bagus, pasang. Enggak boleh gitu ya. Kalau enggak bagus, emang apa? Emang enggak, emang ada yang enggak bagus? Coba deh. Coba apaan? Coba bilang ada yang enggak bagus emang. Ada. Apa? Resia. Kurang ajar ya. Ya udah, kurang lebih tadi itu semua produk-produk dari Auto Project Garage yang bisa kita lihat dan gua promosin ke kalian. Nah, semuanya balik lagi, kalian bisa langsung datang aja ke sini atau kalian bisa kontak nih Auto Project Garage, Auto Project di bawah sini. Juga, ada. Auto Project Garage. Ya, kalian bisa langsung DM ke sana untuk tanya-tanya atau bisa langsung datang ke sini, ya kan? Karena ya biar sama mereka aja dah. Karena gue jujur aja, gue juga nggak ngerti nih, banyak banget produknya, boy. Asli. Banyak banget, pokoknya buat tipe mobil apa aja. Kalau gue juga banyak, cuman kan velg doang gitu loh. Kalau mereka tuh benar-benar seluruh aksesoris tuh ada. Makanya disebut apa? Surganya aksesoris otomotif, terutama mobil di Indonesia. Auto Project bikin mobil auto keren. 20 juta. Oke, okay, segitu dulu. Resia, sekali lagi thank you so much. Kita juga thank you udah main-main ke Auto Project Garage. Yes. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa langsung ke sini aja. Pasti. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.